Oke guys, seperti biasa nih tutorial pemolesannya udah beres ya guys. Nah ini warna yang ini agak krem ya. Ada motif hitam, bintik hitam nih guys. Udah kilap. Ini baru pakai amplas terakhir ya guys. Ini belum di lemon pad pakai ini nih. Ini kalau udah disemprot. 1, 2, 3. Jangan lupa. Oh. Jangan lupa. Pencet. Tombol. Merah. Oke. Oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kondi Riko. Oke guys, seperti biasa di video kali ini saya mau tutorial pemolesan solid surface lagi ya guys. Dan buat teman-teman dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, lancarkan segalanya, amin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa juga buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe dan komen biar saya tambah semangat lagi di videonya. Dan jangan lupa simak terus videonya ya guys. Oke, langsung lanjut ke pemolesannya ya guys. Wow, ini diperiksa, ini diperiksa Wow.
Oke guys, seperti biasa nih tutorial pemolesannya udah beres ya guys. Nah ini warna yang ini agak krem ya, ada motif hitam, bintik hitam nih guys, udah kilap. Ini baru pakai amplas terakhir ya guys, ini belum di lemon pad pakai ini nih. Ini kalau udah disemprot lebih mengkilap lagi ya guys. Ini buat perawatannya pakai ini ya guys, biar mejanya mengkilap terus. Nah ini perawatan pakai lemon plate, ada banyak di toko-toko ya guys, di supermarket. Nah tinggal dilap pakai kain halus ya guys, ngelapnya pakai kain halus. Cara perawatannya gini. Ini saya kameranya pakai handphone ya guys, agak goyang-goyang. Mohon maaf nih sebelumnya buat teman-teman. Nah sebelah sini udah disemprot nih ya guys, lebih mengkilap. Nah ini buat meja nakas ya guys, ini ada tapak sebelah ini 3 cm ya. Nah ini bagian depan 3 cm juga ya guys, kali lebarnya 51 kurang lebih ya guys, 51 panjang 14 kurang lebih 144 ya guys, kurang 2 mili. Nah guys ini ada juga nih buat meja nakas ya, 2 biji 2 unit nih. Ini ukurannya 49 ya guys, 9 kali 40,5 mili. Nah ini juga sama nih ukurannya nih, 2 piece ya guys. Mejanya nih udah sama ukurannya 49 nih. Oh ini buat meja nakasnya ya, buat meja nakas. Oke guys, lanjut. Udah kinclong mejanya guys, udah kinclong banget nih. Buat teman-teman terima kasih yang udah menonton videonya, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, amin. Oke guys, sampai di sini dulu ya videonya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman dimanapun berada, semoga sehat-sehat terus dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segalanya, amin. Buat teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Saya pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.